Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah format jam yang ada di laptop atau komputer. Di sini kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah sini, jamnya itu formatnya itu format luar negeri ya. Jadi jam 10 AM, PM kayak gitu, guys. Nah, biasanya kalau orang yang nggak biasa pakai jam ini tuh bakalan bingung jam 10 pagi apa 10 malam ini, PM, AM itu apa, nggak paham. Nah, untuk gantinya mudah banget. Kita bakalan ganti ke format 24 jam, guys. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal klik aja di bagian sini, di bagian jamnya. Setelah itu, kalian pilih di bagian date and time setting ini, guys. Nah, jika sudah, kalian pilih di bagian pojok kanan atas ada date, time, and regional formatting ini. Kalian pilih. Nanti bakalan muncul region seperti ini. Nah, di sini kalian ubah ke region kalian, guys. Misalnya kalian dari Malaysia, kalian ganti Malaysia. Tapi di sini Ko Tutorial berasal dari region atau country-nya itu negara Indonesia. Di sini Ko Tutorial pilih Indonesia, dan di bagian regional format ini kalian bisa ubah ke Indonesia, guys. Kalian scroll ke bawah, biasanya ada Indonesia. Nah, setelah itu kalian pilih, guys, Indonesia, dan klik. Dan tada, kalian bisa lihat di bagian bawah sini short time, long timer nih. Jam 22 lebih 18 menit. Nah, kalau kalian lihat di bagian pojok kanan bawah, ini juga sudah berubah, guys. Jam 22.19 yang menandakan jam 10 lebih 19 malam, guys. Dan kayak gitu, guys, cara merubah format jam yang ada di laptop atau komputer, guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you di next video. Bye bye.